Halo teman-teman, selamat datang di Eri Channel. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Analisa yo, analisa ya, analisa saham DMMH, yaitu di Getter Media Tama. Ditutup di level 1900 ya. Volume transaksi 7,9 miliar. Secara teknikal 71% dijual ya. Ingat ya, dijual ya. Sempat turun ke level 1735 ya. Titik tengahnya adalah di harga 1793. Dan titik beli jangan lupa di harga 1623 sampai 1688. Dan titik jual jangan lupa juga di 1898 sampai 1969 ya. 63 ya. Saham DMSS yaitu di Getter Media Tama tidak membagikan dividen ya. Makasih teman-teman yang suka tonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Halo teman-teman, selamat datang di Eri Channel. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Analisa yo, analisa ya, analisa saham DMMH, yaitu di Getter Media Tama. Ditutup di level 1900 ya. Volume transaksi 7,9 miliar. Secara teknikal 71% dijual ya. Ingat ya, dijual ya. Sempat turun ke level 1735 ya. Titik tengahnya adalah di harga 1793. Dan titik beli jangan lupa di harga 1623 sampai 1688. Dan titik jual jangan lupa juga di 1898 sampai 1969 ya. 63 ya. Saham DMSS yaitu di Getter Media Tama tidak membagikan dividen ya. Makasih teman-teman yang suka tonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan saya analisa saham DMMH yaitu di Getter Media Tama. Ditutup di level 1900 ya. Volume transaksi 7,9 miliar. Secara teknikal 71% dijual ya. Ingat ya, dijual ya. Sempat turun ke level 1735 ya. Titik tengahnya adalah di harga 1793. Dan titik beli jangan lupa di harga 1623 sampai 1688. Dan titik jual jangan lupa juga di 1898 sampai 1969 ya. 63 ya. Saham DMSS yaitu di Getter Media Tama tidak membagikan dividen ya. Makasih teman-teman yang suka tonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.